Undangan TV. Swastiastu, Bu. Swastiastu. Swastiastu. Kami saking Lombok. Oh, dari Lombok? Iya, dapat oh. Ayah. Lombok Bataram, Lombok Barat. Oh, luar biasa. Dapat yes. Ayah di Agri Sunyi, Asbong Kare, Suahe. Terima kasih. Mobil Rahayu, Sarang yes. Sami. Matur suksma. Yes. Sami-sami. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera, rahayu sagung dumadi. Oke sahabat YouTube, sahabat subscriber semua. Kali ini Kandangan TV berada di Krisik, Kecamatan Ngelingi, Kabupaten Blitar ya lho. Tepatnya di Pura Argo Sunyo yang hari ini sedang melaksanakan ngentek ninggih dan piyudalan. Dan untuk lokasi parkir kita hari ini cukup jauh ya lho. Ada sekitar 1 kilo dari pura, karena memang terlihat membludaknya umat yang hadir di Pura Argo Sunyo hari ini. Oke, bagaimana kondisi di Pura Argo Sunyo dan sekitarnya? Ikuti terus perjalanan saya di Kandangan Teman Vlog. Yes. Bisa kita lihat dulu ya. Ini lokasi parkir mobil ini sudah penuh. Sepanjang jalan di desa Krisik ini. Dan kita akan menuju Pura Argo Sunyo. Ini berjarak kurang lebih 1 kilo ya lur. Kunci untuk mantar enggak? Malah ya. Jajan, enggak, enggak. Oke. Potrang, enggak minta kok. Pon. Jajan ada. Oke. Halo. Gang Salemu mabok. Nanti, mau jajan nih. Kena. Nimbet dong. Eh? Jangan berdua nih kok. Nanti. Kalo, jadi ibu duduknya masuk ya lo. Kanu, enggak usah biar cahit lagi. Ikan enggak. Loro Mas, ya. Loro kok wadah. Sini, apa ini? Kenapa?
Berarti pura ya. Ternyata di sini ada pura juga ya, Lur. Mungkin ini pura dusun mungkin. Samar-samar sudah terlihat ya Lur, sebuah pura yang berdiri megah di atas sebuah bukit yang seolah menjadi pengayom untuk apapun yang ada di bawahnya. Sebuah tanah subur, gemah ripah loh jinawi. Mungkin tidak salah kalau para pujangga kita menyebut bahwa tanah Nusantara adalah tanah surga. Karena bisa dilihat, apapun bisa tumbuh, apapun bisa berbuah untuk memberi manfaat bagi penghuninya. Dan untuk diketahui ya Lur, bahwa lokasi parkir ini tidak hanya di jalur jalan ini, tapi di jalur jalan yang lain. Ini sangat penuh. Di samping itu ada sebuah lapangan yang memang dikhususkan untuk parkir, yang mungkin secara jarak memang sangat jauh, dan itu pun juga sudah penuh oleh bus-bus besar yang datang dari luar Blitar ya Lur. Kedatangan admin ini memang sedikit terlambat ya Lur, karena bisa kita lihat beberapa umat yang datang sudah banyak yang pulang karena kondisi tempat yang harus bergantian ya Lur, karena membludaknya pengunjung yang hadir di Piyudalan Pura Argosunyo yang berada di Blitar, Jawa Timur ini. Dan sudah pasti upacara-upacara seperti ini bisa menghadirkan rezeki untuk pedagang-pedagang souvenir yang ada di sekitar Gresik, Blitar dan
sekitarnya. Astungkara, hujan lebat ya Lur. Sebuah berkah yang luar biasa, karena dalam beberapa bulan ini memang kita ada dalam suasana kemarau panjang. Mas. Ala lah ya gemblok kudanan ganti bose oh siji acara iki Terima kasih.
Rahayu. Rahayu, rahayu, Bu. Kandangan TV. Swastiastu, Bu. Swastiastu. Swastiastu. Kami saking Lombok. Oh, dari Lombok? Iya, dari Ayah. Lombok Mataram, Lombok Barat. Oh, luar biasa. Dari Ayah di Agresinya, Astung Kare, Suahari. Terima kasih. Mugi, rahayu, sarang yeah. Sami. Matur suksma. Sami-sami. Nggih. Swastiastu. 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 Mari-mari. Nggih. Lah iki, Mbak. Karena cuaca masih hujan, monggo kami persilakan Bapak Ibu untuk bersantai saja. Bersama kita akan sesaat lagi mendengarkan Dharma Wacana. Baik, Ibu Muka Umar Dharma dan hari ini berbahagia. Mari kita dengar bersama pesan-pesan Dharma Dharma Wacana yang akan disampaikan oleh Bapak Ken Laras. Untuk itu, kepada yang kami hormati Bapak Ken Laras, kami persilakan. Hei, bangga sih. Selamat jumpa. Selamat. Oke sahabat semua, itu tayangan video dari kami. Dan jangan lupa nantikan tayangan video Yodalan Pura Argo Sunya 4 berikutnya. Om Santi 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 Om.